Yo 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 yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto sama Tir. Dan guys, hari ini kita bakal main game TTS Calontong lagi. Entah ini serial keberapa, kalian tulis aja komentar di bawah. Entah itu ke 5, 6, atau 7, gue lupa. Ya, yang pasti gue gak sekali dua kali doang gue mainin game ini. Karena ya untuk nyari konten yang pertama. Yang kedua karena ada tebakan-tebakan baru. Atau yang ketiga karena gue jenuh dengan game-game mainstream yang sering gue mainin. So, kita langsung aja mainin game ini guys. Karena ini adalah salah satu cara untuk membatalkan puasa kalian. Di sini ada dari Muhammad Haris, mengatasi kemacetan dengan pay. Waduh, waduh, ke awal-awal udah agak aneh nih. Mengatasi kemacetan dengan P. Ada 7 rupa. Oke, bantuan. Dengan penjual. Apa sih? Penting. Apa coba? Oke, bantuan lagi. Dengan pelanin. Pelumas dong. Terangkanlah. Mungkin karena gue udah lama banget nggak mainin game ini, nggak sih nggak lama banget, baru beberapa minggu yang lalu mungkin. Jadi ya oke, fine, kita lanjut. Pintu biasa di 2 hours later. Biasa di dorong, dorong, nggak cukup kayaknya. Nggak bisa di pintu biasa di depan, bukan biasa di bantuan, biasa di tahan, bukan bisa di bantuan tekan. Kalau Anda biasa ke ATM kan pin di pin itu biasa di. Oh, wow. Mana kepikiran, bosku? Meja memiliki kaki. Aduh, nggak mungkin dong. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget. Empuk. Meja memiliki kaki. Emas. Emang. Wow. Okay. Mobil parkir di parkiran. Oh, gak mungkin. Bukan juga. Mobil parkir di jalanan. Mobil parkir di bantuan. Mobil parkir di macet. Iya. Ngaco banget. Parkir mobil di mall. Mall BSD. Waduh, kacau banget. Mobil pakai dimatikan. Kalau nggak dimatiin, mobilnya jalan. Wow. Pasang bendera di tiang. Ini udah nih. Iya, ini udah pernah nih. Pasang bendera di Wah, guys. Tolong guys, kalian kasih komentar di bawah ini apa jawabannya. Taruh menitnya juga ini. Kayaknya gue udah pernah, jadi gue skip aja. Bukan sulap, bukan ini juga udah pernah nih. Aduh, bukan sulap, bukan sulap juga kalau nggak salah ya. Udah pernah ini. Kan? Yuk lanjut. Duduk sama rendah, berdiri sama saja. Oh bukan. Duduk sama rendah, berdiri sama-sama. Oh, bukan juga. Duduk sama rendah, berdiri sama kaya. Kamu. Kata. Sama ka 2 hours later. Sama kaki. Kalau sama tangan susah.
Waduh. Kayak pagar makan tanaman, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Gue udah sering main ini, nggak mungkin. Makan, nggak mungkin. Pagar makan makanan. Bukan juga. Bantuan. Masakan kayaknya masakan. Eh bukan, masakin. Oh. Masasih. Karena pagar nggak bisa makan. Yang kita pakai ketika hujan. Jas. Kebanyakan. Yang ke payung, sorry kenapa jas hujan ya? Tapi nggak mungkin juga. Yang kita pakai ketika hujan turun nih ya apa sih? Sarung. Oh bukan, bantuan lagi. Sayang. Kalau basah kena hujan kan sayang karena basah. Waduh. Jangan membuang tisu di. Ini juga udah pernah guys kalau nggak salah. Ini juga udah pernah, kita skip. Kaki menginjak kaca. Kaki menginjak kaca. Bantuan. Kacamata. Ya nggak bisa lihat, rusak kacamatanya. Loh kok curhat? Gajah hanya di belakang. Karena gajah huruf H-nya di belakang. Gajah H-nya di belakang. Oke, fine. Sebelum diminum, kopi diseduh. Gak mungkin. Kopi diminum lagi. Bukan juga. Kopi di bantuan bantuan mulut. Sebelum diminum pasti ditaruh di mulut. Tapi kan gak ada kata ditaruhnya. Sebelum diminum kopi ditaruh di. Nah itu baru tuh cangkir. Di mangkok mungkin mulut lah baru tuh bisa ini. Wah, pertanyaannya ini kurang valid ya, soalnya kurang valid ini, kurang, aduh kurang ajar ya. Gajah mati tinggalkan gadingnya, tapi nggak mungkin, nggak cukup juga. Bukan gajah mati tinggalkan dosanya. Tinggalkan dan gajah mati tinggalkan tinggalkan dangnya. Kalau di hutan tinggalkan hutannya. Sabar. Ya, tidak kering-kering karena masih basah. Bukan hujan. Bukan karena masih tidak kering-kering karena masih gerah. Ini kayaknya pernah juga deh. Bantuan. Getar. Oh iya, benar-benar ini udah kering-kering. Kering-kering bunyi. Oke, fine. Padahal udah pernah, lupa aja tok terus. Agus pengen bermain bola di lapangan. Gak mungkin bantuan. Dibolehkan. Dibolehkan sama orang tuanya. Kalau enggak nanti Agus nangis. Bodoh amat. Menyanyi dalam bahasa Inggris. Enggak mungkin singing. Menyanyi dalam bahasa Inggris. Ringtone. Oh bukan. Hah?
Rihanna. Pernah lihat Rihanna nyanyi bahasa Indonesia? Menyanyi dalam bahasa Inggris kan banyak tuh. Banyak banget tuh. Gorila apa yang sebesar gedung? Kegedean. Mana ada gorila yang sebesar gedung? Iya. Boleh. Apa sebutan untuk orang yang telah mengambil kemudian pergi? Mencuri. Apa sebutan untuk orang maling? Kok mencuri sih? Oh, bukan. Mantan. Karena mantan adalah pencuri hati yang menyakiti kemudian pergi. Ini pernah belum ya? Cincin dipakai di jari manis. Aduh, salah. Oh, nggak mungkin juga sih, Tok. Iya, nggak mungkin lah, gila. Cincin dipakai di jari. Masuk. Ya, kalau nggak masuk, nggak bisa dipakai. Oke. Candi Prambanan adalah peninggalan dari zaman dahulu. Hahaha, gampang. Sekarang nggak ada lagi yang bikin candi. Gampang banget, bosku. Bahasa Indonesia eat makan. Bukan. Bahasa Indonesia eat tahik. Bukan. Sahur. Oh, bukan. Salah. It itu bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia. Kalau semut kecil, gajah besar. Nggak mungkin sih. Semut kecil, gajah berat. Bukan juga. Kalau semut kecil, kalau gajah bantuan? Hewan. Saya nggak salah kan? Enggak lah. Ya kali salah, gila ya. Nggak ada yang salah, nggak ada. Masakan enak khas Padang, rendang. Siapa tahu waras. Oke, nggak mungkin. Nendang. Karena masakan yang enak pasti rasanya nendang. Wow. Ada gula, ada semut. Gak mungkin, Tok. Ada gula, ada bantuan. Ada gula, ada ge. Ada ge. Gelas. Kalau tidak ada di gelas, dimakan semut. Ya guys, sampai sini dulu aja karena ya bantuannya habis. Dan ya tolong komentar di bawah kalau misalkan kalian ya suka dengan ya tetes calon tong kali ini, dikasih like-nya biar gua tahu ada berapa orang yang suka dengan konten seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen gua lanjutin game ini, kalian komentar aja di bawah lanjut atau tidak. Dan ya, sampai sini dulu aja guys. Jangan lupa di subscribe channel gua biar kalian gak ketinggalan video-video baru gua. Dan di follow sosmed gua guys. Instagram gua ada di sini. Dan juga line official gua juga ada di sini juga. Dan di link deskripsi maksudnya ya. Ya udah guys, sampai sini aja. Gua Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.